Lama melodi tidak menemubual penyanyi Datin Alia nampak semakin berseri-seri syukur. Alhamdulillah, kita tengok kerjaya seni dan perniagaan semakin mencurah-curah. Wah, mesti makin sibuk kan Datin Alia kita ni. Jadi bagaimana Datin membahagikan masa bersama keluarga dan juga kerjaya? Tak ada masalah sebab belum ada anak kecil. Boleh diuruslah, ada anak kecil seorang aja kat rumah tu. So itu je lah yang saya jaga setakat ni. Okay, mungkin kita dapat lihat juga kejaya seni you sekarang, rezeki semakin melimpah luahkan. Jadi mungkin bagaimana pula dengan rezeki keluarga you? Ada keperancangan? Mungkin orang nak tengok juga junior Datin Alia. Junior Tok Ram kan? Jadi ada keperancangan untuk menambah ahli keluarga? Tok Ram dia dah ada dua junior tu. Untuk saya belum lagi. Tapi saya tak ada, kita tak stres memikirkan tentang kita nak kena ada, oh kita kena ada anak tahun ni, tahun depan kita kena tak. Saya tak pernah memikirkan benda itu. Sebab saya percaya perancangan Allah itu lagi hebat daripada kita. Adakah mencuba rawatan IVF sebelum ini? Untuk rawatan tu kita bertanya-tanyalah. Jadual saya, walaupun saya tidak banyak di TV, tapi Alhamdulillah masih memenuhi jemputan. Jadi benda tu yang saya tak boleh nak katakan apa-apa lagi sebab jadual saya memang sangat-sangat padat. Seperti mana kita tahu, untuk rawatan IVF ni kita betul-betul kena bertenang, kena betul-betul kosong jadual tu. Tapi untuk saya ketika ini daripada tahun-tahun yang sebelumnya, memang hari penuh jadual saya. Kalau ada rezeki Allah nak bagi, kita terima. Lain pula bagaimana dengan Datuk Ramli? Dia macam itu je. Dekat luar orang mesti fikir sebab tak banyak video, tak banyak ni, oh Datuk Ram macam ni, I macam ni. Sebenarnya tak ada pun. So okey je. Datuk Ram pun bukan jenis pusher kan. Oh nak anak besok macam tu. Nak kata oh bahagia betul, biasalah rumah tangga ada ups and down kan. Mungkin ada tak sampai satu tahap tu kan you macam pasrah ataupun down sampai berputus asa, ada tak? Tipulah tak ada. Saya perempuan, wanita biasa. Mustahil saya melalui proses untuk jadi matang sebagai wanita. So bila kita dah banyak mendengar ceramah untuk menguatkan rohani kita, so kita tahu hakikatnya adalah kita bukan perancang yang hebat. Sebab banyak benda yang I rancang gone, tak jadi apa pun. Di penghujung jalan kehidupan tu kita kena berserah, betul-betul berserah. You tak stres apa pun, tenang aja. Sebab saya rasa sekarang ni dalam kehidupan kita yang kita nak cari, tenang. Tenang tu mahal.